punya kambing, maka ishtirab fil udhiyah asyah la yajuz. Jadi enggak boleh, ya, alias enggak sah patungan kambing. Bahkan ini ijma, ya, saya bacakan dari kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, wa ijma'u ala anna syata la yajuz al ishtirab fiha. Para ulama telah ijma, jadi bukan lagi satu dua mazhab nih, ini ijma bahwa kambing tidak boleh patungan untuk kurban. Beda sama sapi. Kalau sapi, misal anak-anak di sekolah dia patungannya sapi misalnya, boleh silakan, tapi maksimal istiroknya 7 orang patungannya. Kalau sapi patungan satu sekolahan itu kagak sah juga, atau satu RW misalnya. Nah, kalau 6 orang, 5 orang, 3 orang gimana? Gak ada masalah, 7 itu angka maksimal doang.